بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يدعين ملك الله سبحانه وتعالى بيبون آية سكلان malam ni kita masih menyambung hadis yang ke-8, kehormatan seorang Muslim. Baik, sebelum kita masuk kitab yang kita bacakan, seperti yang saya janjikan pada bulan yang lalu, saya nak bawa berkaitan tentang sejarah ataupun peperangan dengan golongan murtad, peperangan sahabat radhiyallahu anhum dengan golongan murtad. Tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, seperti yang kita tahu bahawa selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berita Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat tersebar di semenanjung Arab, dan orang Arab telah masuk Islam. Ada yang dalam kalangan mereka itu lemah iman, yang lemah iman dalam kalangan mereka itu berpaling daripada Islam. Lepas saja Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, berita itu tersebar di semenanjung Arab. Yang lemah iman, mereka akan berpaling daripada Islam, murtad dan juga sebagainya. Dan sebahagian daripada mereka ada yang menganut agama asal mereka sebelum mereka memeluk Islam, sejuruh daripada tahun Nabi SAW wafat. Ada yang menganut balik agama yang mereka anuti sebelum mereka memeluk agama Islam. Dan sebahagian mereka ada juga mengikut ajaran Nabi palsu, mengikut ajaran Nabi palsu. Dan ada juga sebahagian daripada mereka ini yang enggan membayar zakat kepada pengganti baginda SAW, iaitu Sayyidina Abu Bakar atau pemimpin setelah Nabi SAW. Di beberapa golongan dahsyat. Lepas saja Nabi SAW wafat ni, macam-macam isu timbul. Ada dalam kalangan mereka ini yang kembali ke agama asal, ada yang apa mengikut apa Nabi palsu, ada yang enggan bayar zakat dan juga sebagainya. Itu isu-isu yang akan di apa ditangani oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah sekalian, di semenanjung tanah Arab ni ada telah muncul beberapa nabi-nabi palsu. Yang mendakwa mereka itu nabi. Dan mereka ini bukan biasa, dan mereka adalah golongan yang terpengaruh. Pengaruh mereka besar. Kalau mereka ini mengumpul kekuatan, mereka mampu memberi ancaman kerajaan Islam di Madinah. Kalau mereka kumpul-kumpul ini, maka boleh jadi ancaman besar kepada kerajaan Islam di Madinah. Dahsyat. Bukan biasa-biasa. Yang kita tahulah bahawa nama yang masyhur iaitulah Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab, Nabi palsu. Dia berpusat di Yamamah. Dan ada dalam kalangan mereka juga namanya Aswad Al-Ansi. Dia berpusat di Yaman. Dan ada juga Thulaihah Al-Asadi daripada Bani Asad. Dan juga ada juga perempuan Sajjah binti Harith daripada Bani Tamim. Banyak nabi-nabi palsu yang muncul setelah Nabi SAW wafat. Nah, itu dia. Betul-betul ibu-ibu dan ayah sekalian, selain daripada apa munculnya nabi-nabi palsu ini, ada juga golongan yang tak mau bayar zakat, enggan bayar zakat, tak mau bayar zakat. Dan mereka juga mentafsir sendiri ayat Al-Quran bahawa zakat itu wajib dibayar ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam hidup saja. Itu dia. Itu mereka. Itu dia tafsir ayat Al-Quran begitu. Zakat dibayar apabila baginda sallallahu alaihi wasallam hidup.
bila Nabi wafat, maka bagi mereka enggan bayar zakat, maka tak rasa wajib. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan sekalian, dan sementara yang mengaku bahawa mereka masih, sementara itu mereka juga mengaku bahawa mereka ini tetap Islam. Ha, walaupun mereka tak bayar zakat, tapi mereka kata mereka tetap Islam. Dan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi mengenai gerakan Nabi palsu dan golongan yang kembali memeluk agama Islam, para sahabat memang sepakat bahawa mereka mesti diperangi. Tapi berkenaan orang yang enggan bayar zakat ini, yang mereka ini masih lagi mengaku Islam. Jadi sahabat-sahabat ni dia jadi, apa, ketika itu menjadi keliru. Sama ada nak melancarkan perang kepada mereka ataupun tidak. Jadi kalau macam orang yang keluar daripada agama yang murtad, maka sahabat radhiyallahu anhu mudahlah nak memerangi mereka. Tapi bila mana yang enggan bayar zakat ini mengaku Islam, yang ni sahabat boleh, sebab apa, mereka ni apa orang panggil, waktu itu jadi ragu-ragu. Macam mana ni nak perang mereka ke tak mau perang, tapi mereka Islam. Tentu ibu dan ayah sekalian, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pada ketika itu dia bentangkan hujah-hujah bahawa golongan yang enggar bayar zakat ini wajib diperangi. Dan hujah-hujah Sayyidina Abu Bakar itu menyebabkan para sahabat radhiyallahu anhum pada ketika itu yakin apa yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar, apa pendapat-pendapat yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar. Waktu itu semua sahabat jadi yakin. Dan dikatakan bahawa mereka sedar bahawa sememangnya memerangi golongan ini adalah tindakan yang paling tepat sekali. Orang yang bayar, yang tak mau bayar zakat pada ketika itu, maka pandangan Sayyidina Abu Bakar ini perlulah diperangi mereka ini. Dan tindakan itu adalah tindakan yang paling tepat. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Sayyidina Umar, telah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Hurairah menceritakan bahawa Sayyidina Umar pernah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar tentang hal ini. Dan Sayyidina Umar kata, Sayyidina Umar, wahai Abu Bakar, bagaimana kamu ni akan memerangi orang-orang tersebut sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucap, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Maka siapa yang telah mengucap kalimah itu akan terpelihara harta jiwanya dariku kecuali yang diberikan hak dalam Islam. Ini hadis yang kita baca, hadis yang ke-8. Hadis ini dibaca Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada ketika itu sahabat menjadi tentera. Dan Sayyidina Umar kata, macam mana kamu nak memerangi apa mereka ini sedangkan Nabi SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Maka siapa yang telah mengucap kalimah itu akan terpelihara harta dan jiwanya dariku kecuali yang diberikan hak dalam Islam. Itu yang jelas hadis yang kita baca lah, hadis yang ke-8 ini. Dan apa jadi setelah itu? Mendengar kata Sayyidina Umar, maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, demi Allah, aku akan memerangi orang yang membezakan kewajipan solat dan juga zakat. Itu dia hujah Sayyidina Abu Bakar. Bila mana dibaca hadis yang ke-8 yang kita belajar dalam kitab apa, inilah hadis 40 ni, yang Sayyidina Abu Umar bentangkan kepada Sayyidina Abu Bakar bahawa Nabi SAW mengatakan, diperintahkan perang manusia yang mana mereka ini, ya, sampailah mereka ini mengucap dari Tuhan ini semua melainkan Allah. Kemudian dikatakan lagi bahawa siapa yang telah mengucap kalimah itu terpelihara harta jiwanya daripada aku kecuali yang diberi hak dalam Islam. Nabi kata macam tu. Dan Sayyidina Abu Bakar balas balik. Sayyidina Abu Bakar katakan, jelas balik kepada Sayyidina Umar, aku akan memerangi golongan yang pisahkan di antara kewajipan solat dan juga zakat. Kalau kita tengok di dalam apa Al-Quran banyak, dia mai dua perkataan yang berserta. Itulah sembahyang dan juga tunaikan zakat. Ini dia. Jadi tuan-tuan, ini mulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dikatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sesungguhnya zakat itu adalah hak harta
Demi Allah, jika mereka menolak untuk membayar seekor anak kambing yang dahulu pernah mereka bayarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan aku perangi mereka dengan keengganan tersebut. Ha, ini dia. Sayyidina Abu Bakar, maksudnya Sayyidina Abu Bakar memerangi mereka. Dulu di zaman Rasulullah mereka boleh bayar zakat seekor anak kambing. Tapi di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mereka tak mau bayar zakat. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahawa akan perang golongan-golongan ini. Betul, ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Sayyidina Umar pun mengatakan bahawa demi Allah, sikap Abu Bakar itu menurut pandanganku menunjukkan bahawa Allah telah membuka hati Abu Bakar untuk memerangi mereka. Maka aku akhirnya menyedari bahawa sikap Abu Bakar itu adalah benar. Ha, yang itu dia. Ha, jadi perang ke tidak pada ketika itu. Ha, jadi sepakatnya para sahabat untuk memerangi golongan-golongan yang enggan membayar zakat. Dulu zaman Nabi mereka bayar. Tapi lepas zaman Nabi wafat, mereka tidak mahu membayar. Ha, jadi para sahabat berbincang dan juga sebagainya, maka mereka ini wajib diperangi sebab mereka menolak kewajipan zakat. Ha, jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu dan sekalian. Jadi dijelaskan lagi bahawa Sayyidina Abu Bakar memanggil para sahabat untuk bermesyuarat tentang melancarkan peperangan ke atas golongan murtad. Sayyidina Abu Bakar musyawarah dengan para sahabat untuk macam mana nak perang dengan golongan-golongan murtad ni. Dan para sahabat yang besar telah memberikan pendapat-pendapat mereka dalam mesyuarat itu. Dan setelah mendengar pendapat-pendapat itu, Sayyidina Abu Bakar membangkit untuk memberikan ucapan kepada umat Islam. Seperti biasa, Sayyidina Abu Bakar ini memulakan dengan pujian macam berkhutbah. Kemudian apa dia lagi? Kemudian baginda pun berkata amma ba', dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat kebenaran itu menjadi sesuatu yang aneh dan Islam merupakan sesuatu yang asing yang ditolak. Jadi pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam datangnya Islam membawa dalam keadaan Islam itu terasa asing dan talinya lemah, umatnya sedikit. Dan kemudian Allah pun mengumpul mereka dengan perantara Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi mereka umat yang tetap yang berada di pada kedudukan pertengahan. Demi Allah, aku tidak akan pernah berhenti melaksanakan perintah Allah dan jihad di jalannya sampai Allah mewujudkan janjinya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala, ibu dan ayah sekalian, kemudian apa lagi jadi? Dan dikata lagi Sayyidina Abu Bakar, di antara kita akan ada yang terbunuh sebagai syahid di jalan Allah. Sebahagian yang lain tetap hidup sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, saling mewarisi bersama hamba-hambanya. Ditentukan yang mulia oleh Allah SWT. Memang kalau kita tengok perang Yamamah ini memberi satu kesan memerangi Musailamah Kazzab ataupun Nabi Basu ini. Sebab itulah terjadinya pengumpulan Al-Quran. Sebab waktu itu para hufaz pada ketika itu gugur syahid. Itu yang disaksikan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan juga sebagainya. Jadi menyebabkan itulah maka terkumpulnya Al-Quran. Al-Quran itu terkumpul. Jadi alhamdulillah pada hari ini Al-Quran yang kita dapat iaitu terkumpul. Asalnya daripada berlakunya peperangan Yamamah yang tak salah satu sebab Al-Quran itu dibukukan, dikumpulkan dan juga sebagainya. Wallahu'ala. Jadi kalau sempat lagi, kita baca tentang perang Yamamah. Masa macam tak sempat lah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikatakan lagi, jika mereka enggan untuk membayar walaupun seutas tali pengikat unta yang sebelumnya mereka telah tunaikan di zaman Rasulullah SAW. Lalu mereka datang bersama pasukan yang ramai yang terdiri daripada jin dan manusia, maka aku akan berjuang menghadapi mereka sampai nyawa aku diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu apa mereka membayar zakat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan diumpamakan Sayyidina Abu Bakar ni seperti mana apa seutas tali pengikat unta. Tapi zaman sekarang tidak dah. Zaman apa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, maka mereka ni enggan bayar zakat. Jadi
walaupun mereka ini mengumpul kekuatan mereka di antara jin dan juga manusia. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, aku akan menghadapi mereka ini, aku akan perang dengan mereka sampailah nyawa aku diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nampak macam perang sungguh ni. Jadi kalau kita baca ni pun dalam bahasa Melayu pun kiranya dah orang panggil memberi kesan kepada kita kalau Sayyidina Abu Bakar mengatakan satu itu, tambah pula khutbah orang Arab ni lain sikit. Kalau kita tengok dia punya jiwanya lain. Khutbah dia atas mimbar macam nak pergi perang. Dengan ketegasannya, suaranya, semangatnya. Ini kalau Sayyidina Abu Bakar kata begitu di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mungkin memanglah sahabat radhiyallahu anhu ni semangat untuk menghapuskan apa golongan-golongan yang murtad, golongan-golongan yang apa panggil nabi-nabi yang palsu dan juga sebagainya. Jadi ibu dan ayah sekalian, jadi dikatakan Sayyidina Abu Bakar lagi, sesungguhnya Allah tidak memisahkan di antara solat dan juga zakat melainkan selalu menggandingkan kedua-duanya. Allah tidak memisahkan. Kalau kita baca Quran pun macam tu juga. Ada solat, ada zakat. Tuqimus solat, tuqimus zakat. Dan kamu mengerjakan sembahyang dan juga kamu mengeluarkan zakat. Selalunya begitu. Digandingkan kedua-duanya. Dan setelah itu Sayyidina Umar melaungkan takbir sambil berkata, demi Allah, sekarang aku menyedari bahawa Allah meneguhkan hati Sayyidina Abu Bakar untuk memerangi mereka. Dan sikap Abu Bakar itu memang benar. Selesai. Ini semua khutbah Sayyidina Abu Bakar, kata-kata Sayyidina Abu Bakar yang boleh memberikan semangat untuk memerangi golongan-golongan yang enggan bayar zakat, golongan murtad dan juga sebagainya. Tentu ini mulai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mai kepada pembentukan pasukan perang. Lepas khutbah, lepas mesyuarat, khutbah. Kemudian seterusnya itu maka Sayyidina Abu Bakar membentuk satu pasukan perang untuk memerangi golongan murtad. Yang itu yang semangat Sayyidina Abu Bakar. Yang pertama sekali, Sayyidina Abu Bakar bentuk satu pasukan perang untuk memerangi golongan murtad. Dan beliau memutuskan bahawa beliau sendiri akan memimpin pasukan perang itu. Itu Sayyidina Abu Bakar. Nak memerangi golongan murtad, maka Sayyidina Abu Bakar putuskan Sayyidina Abu Bakar yang pimpin ketenteraan pada ketika itu. Mengetuai pasukan pada ketika itu. Dan dijelaskan lagi, Sayyidina Abu Bakar pun bergerak bersama dengan tentera-tentera Islam menuju Zulkhasah, sebuah tempat yang terletak kira-kira 24 batu daripada Madinah. Dan Sayyidina Ali sendiri memandu kenderaan yang ditunggangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pada ketika itu Sayyidina Abu Bakar bergerak sampai menuju ke Zulkhasah. Tempat tu kedudukan dia 24 batu daripada Madinah. Dan siapa yang bawa kenderaan Sayyidina Abu Bakar, iaitulah Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Dan namun begitu, sahabat ni tak setuju sebenarnya. Sahabat radhiyallahu anhum tidak setuju Sayyidina Abu Bakar meninggalkan Madinah. Sebab Sayyidina Abu Bakar tu apa, pemimpin. Jadi pemimpin duduk dekat Madinah, biar hantar apa komando-komando yang lain saja pergi perang. Sayyidina Abu Bakar ni sahabat radhiyallahu anhum minta kalau boleh je duduk di Madinah. Jangan pergi perang. Biar mereka saja yang menghadapi golongan-golongan murtad, golongan-golongan apa orang panggil apa nabi-nabi palsu dan juga sebagainya. Tentu ini mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab mereka nak Sayyidina Abu Bakar tu berada di Madinah untuk menjalankan urusan-urusan pentadbiran. Dan urusan peperangan ini dipikul oleh sahabat radhiyallahu anhum yang lain. Begitulah yang selayaknya bagi seorang pemimpin yang tertinggi dalam sebuah negara. Jadi pemimpin yang tertinggi bukan dia yang piduk di barisan hadapan. Dia tu buat pengurusan, pentadbiran dan juga sebagainya. Biar yang komander-komander ini yang ke hadapan terlebih dahulu. Jadi tuan-tuan, ini mulai oleh Allah SWT. Para sahabat ni berusaha memujuk Sayyidina Abu Bakar supaya tidak menyertai peperangan, menentang golongan murtad.
pujuk Sayyidina Abu Bakar. Supaya jangan Sayyidina Abu Bakar pi perang dengan golongan-golongan murtad. Dan mereka menyatakan macam-macam sebab mengapa Sayyidina Abu Bakar mesti tak patut meninggalkan Madinah. Dan mereka juga memujuk agar pemimpin pasukan perang ini diserahkan pada sahabat lain. Dan Sayyidina Abu Bakar pada mulanya tidak mahu menurut pujukan mereka kerana beliau tetap mahu berjihad fi sabilillah. Pujuk mula-mula memang tak makan. Sahabat radhiyallahu anhu cuba memujuk Sayyidina Abu Bakar supaya jangan pergi berperang. Biarlah mereka saja yang pergi berperang. Pujuk mula-mula tak makan. Sebab Sayyidina Abu Bakar dia ni nak pergi perang golongan murtad ni. Dan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu dan sekalian, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib sendiri berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, "Kemanakah engkau hendak pergi wahai khalifah Rasulullah? Aku ingin katakan kepada kamu bahawa pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada kamu ketika mana peperangan Uhud, sarungkanlah pedangmu." Nabi SAW bersabda, itu yang dijelaskan oleh Sayyidina Ali, sarungkan pedang kamu itu, jangan kamu buat kami sedih dengan pengorbanan dirimu. So, kalau nak mintanya supaya Sayyidina Abu Bakar tu jangan pergi perang, takut-takut terkorban nanti. Sebab sayangnya baginda sallallahu alaihi wasallam dan sayangnya para sahabat radhiyallahu anhu kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi maka kata Sayyidina Ali, aku harap engkau ini bersedia untuk kembali ke Madinah. Demi Allah, jika terjadi sesuatu ke atas diri kamu, maka Islam sesudah kamu itu tidak akan teratok lagi setelah itu. Bimbang juga Sayyidina Ali. Kalaulah kamu ni jadi sesuatu pada kamu yang tak baik, maka Islam setelah itu pasti tidak akan teratur lagi. Dan para sahabat yang lain juga terus bujuk Sayyidina Abu Bakar dan beliau meninggalkan, agar beliau meninggalkan barisan perang. Dan akhirnya Sayyidina Abu Bakar akur dengan bujukan para sahabat dan beliau juga akur dengan kebenaran kata-kata sahabat tentang mengapa beliau kena ada di Madinah. Dan walaupun di sudut hati dia itu semangat nak pergi perang golongan murtadin ni, golongan yang murtad ni. Adalah kali aku juga sahabat-sahabat bagi sebab jangan pergi perang dan juga sebagainya, di antaranya itulah kerana perlunya pemimpin itu berada di Madinah. Sayyidina Ali pula bubuh lagi kat atas. Kata kalau kamu pergi apa, takut sesuatu yang jadi pada diri kamu menyebabkan Islam pada ketika itu tidak akan teratur. Jadi tuan-tuan, ini mulai oleh Allah SWT, ibu dan sekalian. Jadi pasukan perang kembali ke Madinah. Dan Sayyidina Abu Bakar bukan apa, kembali itu tak pergi dah. Tak hantarlah, tidak. Walaupun pasukan perang pada ketika itu kembali ke Madinah, Sayyidina Abu Bakar ni disusun balik angkatan-angkatan perang untuk membahagikan kepada 11 buah pasukan. Allah berdahsyat. Sahabat radhiyallahu anhum. Dia tok 11 buah pasukan. Dan kesemua pasukan-pasukan itu dipimpin oleh pahlawan-pahlawan yang berani dalam kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Antaranya iaitu Khalid al-Walid. Khalid al-Walid juga terlibat dalam memerangi apa ditugaskan ke atas Bani Asad dan juga Bani Tamim di Yamamah. Yang ini itulah Nabi Pasu. Dan begitu juga Ikramah bin Abu Jahal. Ikramah tu jangan kita salah apa, salah faham. Ikramah tu walaupun nama dia Ikramah bin Abu Jahal, yang tak okeynya ayah dia. Tapi Ikramah tu okey, sahabat yang baik. Jadi Ikramah juga salah seorang yang menjadi komander juga untuk berperang. Dan dia diutuskan ke atas Musailamah Al-Kazzab. Perang kepada Musailamah Al-Kazzab. Dan kemudian beliau juga ditugas pula ke Mahrah Hadramaut Yaman. Dan selain daripada pasukan pimpinan Ikramah, Sayyidina Abu Bakar juga mengutuskan pasukan tentera yang pimpinan Muhajir bin Abu Umayyah dan juga pasukan pimpinan Suwaid bin Muqarrin ke Yaman. Dan pasukan pimpinan Arfajah bintil Harthamah ke Mahrah, dan pasukan tentera pimpinan Syurhabi bin Hasanah pula diutuskan ke Yamamah dan kemudian beliau diarahkan untuk ke Yaman bagi membantu pasukan Ikramah bin Abu Jahal. Itu beberapa pasukan yang disebut di dalam sejarah.
Dan kemudian ada lagi pasukan yang lain. Pasukan yang lain namanya pasukan Suraifah bin Hajir. Dia utuskan ke Hawazin bagi mengatasi pemberontakan Bani Sulaim. Dan ada lagi pasukan pimpinan Amru bin Al-As dihantar ke Al-Khada'ah. Dan juga Khalid Al-As dihantar ke sepadan Syam. Manakala pasukan pimpinan Alaq bin Hadrami pula diutuskan ke Bahrain. Dan Sayyidina Abu Bakar juga melantik Huzaifah Al-Mihsan untuk menangani pemberontakan di Oman. Nampak Sayyidina Abu Bakar. Yang mana nampak jadi pemberontakan-pemberontakan tu semua hantar pasukan, hantar pasukan, hantar pasukan. Ha, itu dia. Kalau tak hantar, habis. Itu kecerdikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan juga para sahabat radhiyallahu anhu. Kalau tidak ditangani pemberontakan-pemberontakan Nabi-Nabi palsu, barangkali akan menjadi ancaman kepada kerajaan Islam di Madinah pada ketika itu. Tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah sekalian. Dan lepas itu pasukan-pasukan yang dirancang itu pun bertebaran di pelusuk Tanah Arab. Dan mereka juga berjaya menewaskan golongan-golongan yang murtad. Dan akhirnya tentera Islam berjaya melumpuhkan kesemua gerakan murtad dan pasukan-pasukan tentera Nabi-Nabi palsu seperti mana Musailamah Al-Kazzab, Aswad Al-Ansi, Sulaihah Al-Asadi dan Sajjah bin Haris berjaya dihapuskan. Jadi Nabi-Nabi palsu pun semua empat-empat orang mereka itu berjaya dihapuskan. Kalau takat Musailamah Al-Kazzab saja mungkin boleh lagi. Tapi ada juga muncul-muncul juga Nabi-Nabi palsu yang lain. Ha, jadi yang itu diperangi oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Dan pengaruh-pengaruh Nabi palsu ini berjaya juga dimusnahkan dan Musailamah Al-Kazzab sendiri telah menemui kematian ketika mana berperang dengan tentera Islam dan Musailamah Al-Kazzab dibunuh ataupun terbunuh dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Wahsy. Wahsy yang membunuh Musailamah Al-Kazzab. Ha, Nabi palsu itu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dan Sayyidina Abu Bakar berjaya melumpuhkan gerakan golongan-golongan murtad. Dan hasil daripada pembentukan tentera inilah ramai daripada kalangan pengikut-pengikut gerakan murtad ini telah kembali kepada Islam. Bila mana mereka telah ranak, gerakan murtad mereka telah ranak, maka mereka kembali kepada Islam. Dan berbaikah semula kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi tak setia kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu dan ayah sekalian, kalau tengok Yamamah ini masih berada di dalam Arab Saudi. Kalau tengok dalam map ni dia dekat, kalau jelasnya nampak macam ke Teluk Parsi. Ke Teluk Parsi apa naik ke atas. Jadi dia macam tu zigzag macam tu. Madinah di atas, Yamamah dan juga Mekah di bawah. Dia duduk belah kanan. Ke mana? Ke timur Magali. Ke timur. Nak ke sana sikit. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan sekalian, dan pada ketika inilah gerakan-gerakan Nabi palsu berjaya dimusnahkan. Baik. Dan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan ayah sekalian, dan pada ketika itu kedudukan kerajaan Islam menjadi kukuh. Dan akhirnya kerajaan Islam pada ketika ini menjadi perhatian kuasa-kuasa besar, di antaranya pada ketika itu kerajaan Rom dan juga Parsi. Nampak ada kegerunan sikit di situ. Kalaulah tidak diatasi golongan-golongan ini, saya ingat barangkali mungkin kerajaan Islam pada ketika itu akan orang panggil mengalami masalah dan juga sebagainya. Tapi alhamdulillah para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ini mengambil tindakan yang cepat, maka membasmi golongan-golongan ini dan akhirnya kerajaan Islam menjadi kukuh. Tidak pemberontakan di Bahrain, pemberontakan ni habis sikit pala juga tu. Yang dengan Nabi palsunya yang berpengaruh, yang berani mati untuk Nabi palsu mereka, bukannya sikit, banyak masalah pada ketika itu. Yang golongan tak mau bayar zakat, yang golongan-golongan ni macam-macam golongan. Tapi alhamdulillah pada ketika itu
kerajaan Islam menjadi kukuh dan menampak perhatian daripada Rom dan juga Parsi. Kalau pada ketika itu kerajaan Islam lemah, barangkali Rom juga dan juga Parsi yang duk geram lama dah ni mungkin barangkali akan menyerah dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tuan-tuan, ibu dan ayah sekalian, kemudian kita tengok dalam kitab itu sebagai panggil penceritaan kita sepintas lalu berkaitan tentang sejarah. Tak mana 99 ke? Jadi tuan-tuan, ini mula ke oleh Allah SWT, ibu dan ayah sekalian. 98 ke 9 ke 98. Syekh Muhyiddin An-Nawawi, tajuk ini adalah berpegang teguh dengan Islam dan syarat sebagai seorang mukmin. Jadi Syekh Muhyiddin An-Nawawi dan juga berkata bahawa hadis ini dan seumpama dengannya merupakan dalil yang jelas bagi mazhab muhaqqin serta jumhur salaf dan juga khalaf. Jadi hadis ini hadis yang jelas. Sesungguhnya seseorang manusia apabila dia pegang teguh dengan agama Islam dan dalam keadaan kepercayaan kokoh, maka tiada keraguan bagi dia, maka yang demikian sudah cukup. Dia terselamat. Hadis ini hadis yang jelas. Hadis yang jelas dalam mazhab muhaqqin, dalam jumhur salaf dan juga khalaf, mereka ni percaya sungguh-sungguh ajaran Islam, tidak berpaling daripada ajaran Islam, maka mereka sudah memadai untuk mereka itu terselamat dan juga sebagainya, tidak diperangi dan sebagainya. Dan dia tergolong dalam kalangan seorang mukmin yang mengesahkan Allah. Tidak wajib baginya mempelajari dalil-dalil berdasarkan kaedah-kaedah mutakallimin mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan cara tersebut. Jadi dia tak perlu kepada dalil-dalil yang lain untuk dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Cukup dia memang percaya apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga ajaran Islam itu, dia syahadah dan juga sebagainya. Maka pun dia tak apa, dia percaya bahawa Allah itu esa, maka sudah memadai. Dan dengan cara tersebut, dengan cara yang tersebut, dan berbeza bagi ulama yang mewajibkan sedemikian. Ada yang ulama yang mewajibkan untuk mempelajari dalil-dalil, bukti-bukti dan sebagainya, bukti-bukti tentang Islam, bukti-bukti tentang keesaan dan juga sebagainya itu, maka menjadikan satu syarat untuk mengesahkan dia daripada dalam kalangan ahli qiblat, seorang yang Muslim. Kalau dia, ada ulama yang kata kalau dia nak apa, sahkan dia seorang Islam, dia kena tahu dalil-dalil dalam Islam, apakah dalilnya esahkan Allah, apakah dalilnya dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan hanya melihat alam ni, kita dah tahu bahawa Allah itu ada. Allah itu ada. Dulu almarhum Tok Guru Haji Saleh, dia selalu, saya pernah mengikuti pengajian dia. Dia ada kata tentang soalan-soalan dia kadang-kadang, soalan dia mudah saja tapi kadang-kadang nak jawab kadang terkelu. Dia mula nak mencari dalil lah apalah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, dia mula kepada Allah SWT. Antara soalannya yang saya ingat lagi, dia tanya, Allah tu ada ke tak ada? Soalan tu ya. Kalau kita jawab ada, dia kata tahu mana pula. Tahu mana? Allah tu ada ke tak ada? Kita kata ada, tahu mana? Itu yang bila dengar tahu mana tu, kadang-kadang kita pun, tahu mana? Jadi dia, kita mulalah nak cari dalil lah dan juga sebagainya. Jadi dalam kalangan ulama, maka dijelaskan bahawa wujudnya alam ini menunjukkan bahawa Allah itu ada. Wujudnya alam ini luas, kita manusia dan juga sebagainya tengok alam ni, maka wujudnya Allah SWT. Tidaklah alam ini menjadi dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun dia tak tahu dalilnya, tak mempelajari dalilnya, tapi dia dah tahu pastinya Allah itu adalah ada dan Allah itu Esa. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan sekalian. Jadi digilaskan lagi bahawa yang tu apa?
syarat sah apa. Ada yang kata ulama kalau dia dah orang panggil apa mengesahkan Allah, jadi tak perlulah dia apa mempelajari dalil-dalil dan juga sebagainya. Tapi kalau ada juga ulama yang mengatakan dia perlu juga kepada mencari dalil-dalil ataupun bukti-bukti supaya mengesahkan dia itu adalah seorang muslim. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka mereka menyangka seseorang itu tidak dihukum sebagai golongan muslim melainkan dengan kaedah tersebut, melainkan dengan mencari dalil dan juga sebagainya. Tapi yang cara yang paling mudah begitulah yang saya ceritakan, bahawa kadang-kadang manusia ni dia rasa ragu-ragu tentang kewujudan Tuhan. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan apa mukjizat melalui baginda sallallahu alaihi wasallam, memberitahu ataupun mengkhabarkan tentang bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud, dan para rasul ini memang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok di situ banyaklah mukjizat-mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam. Makanan sedikit menjadi banyak, apa ayam keluar di celah-celah jari baginda sallallahu alaihi wasallam, jadi macam-macam, bulan terbelah dua, itu menunjukkan tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah-tambah yang kita yang paling mudah kali mukjizat yang kita nampak iaitu Al-Quran. Al-Quran itu adalah mukjizat yang memang kita duk nampak lah. Nak katanya wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengoklah ada orang kadang-kadang dia kurang apa, dia bukanlah kurang apa, dia tak percaya, tapi ada kadang-kadang dia main-main satu-satu benda tu dia jadi ragu-ragu, dia jadi macam tiba-tiba rasa macam apa tak tenang. Lelah kali bila ada satu seorang yang kena rasuk dan sebagainya, ataupun kena istirahat ke apa, dia membaca ya, ayat kursi dalam kali menjadi. Dalam kali mula dia rasa bahawa benda itu je yakin. Mukjizat adalah mukjizat, antara mukjizat yang sampai hari ini dah kekal sampai hari kiamat adalah mukjizat Al-Quran. Jadi sayang kalau kita tidak menghargai mukjizat tersebut. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu dan ayah sekalian. Dan dijelaskan lagi pandangan mazhab ini ialah mazhab kebanyakan golongan Mu'tazilah. Jadi apa? Golongan mazhab Mu'tazilah ni dia banyak apa, kalau nak tahu ahli kiblat dia kena cari dalil dan juga sebagainya. Tapi sebahagian daripada ulama kita golongan apa, ada juga daripada sebahagian ulama kita daripada golongan mutakallimi. Jadi pandangan ini jelas sekali salah, dan sesungguhnya yang dimaksudkan dengan membenar dengan kukuh itu telah tercapai hal ini kerana Nabi SAW padanya dengan keyakinan kebenaran ajaran yang didatangkan dan tidak mensyaratkan mengetahui dengan dalil. Jadi kita yakin bahawa apa yang dibawa oleh Nabi SAW ni satu benda yang benar, tak perlu kepada dalil dan juga sebagainya. Itu adalah yang paling jelas dan yang paling kukuh. Jadi jangan ada keraguan terhadap apa yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, syariat yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang golongan yang bermasalah tadi itu, yang mula-mula kita cerita tadi, golongan yang tak berapa nak percaya, dia rasa je zakat itu waktu zaman Nabi SAW saja, lepas Nabi SAW tak yakin. Tuan ibu dan ayah sekalian, jadi rasanya nak habis sikit lagi ni. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, macam mana tak nak berhenti ke, kita nak teruskan berhenti je. Macam mana berhenti? Nak berhenti kan? Nak terus? Terus ya no. Okey baik, saya ringkaskan. Tugas pendakwah, pengajaran hadis. Jadi tugas pendakwah adalah menyampaikan risalah daripada Allah SWT sebagaimana yang dilaksanakan oleh baginda SAW. Jadi semua orang menjadi umat dakwah. Umat dakwah ni semua orang, bukan tergolong kepada golongan-golongan agamawan saja, tapi semua orang kena ada menjadi umat dakwah, umat yang berdakwah menyampaikan apa yang dilaksanakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal ini dinyatakan dengan jelas dengan hadis
dengan lafaz saya diperintahkan, sesungguhnya baginda SAW diperintahkan dengan satu perintah daripada Tuhan dan perkara tersebut bukannya datang daripada baginda SAW. Jadi semuanya datang daripada Allah SWT. Aku diperintahkan apa memerangi manusia sampailah mereka mengucapkan tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan juga sebagainya itu. Bukan main pada Nabi, tapi adalah perintah Allah SWT. Dan jihad. Jihad ini satu syariat. Dia adalah salah satu syariat dalam untuk menegakkan agama Islam di muka bumi ini. Jihad ini bukan dendam kesumat. Kalau dendam kesumat bukan namanya jihad. Itu namanya bala dendam. Jihad adalah apa panggil nak menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dendam kesumat. Dan bukan juga untuk mendapatkan kedudukan serta tahta di muka bumi ini. Dan bahkan jihad itu adalah untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala secara keseluruhannya. Ada kadang-kadang dia kata yang ni jihad tapi untuk kepentingan dia sendiri. Yang tu salah. Jadi jihad ini adalah untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jihad juga bukan dendam. Dan yang ketiga, matlamat jihad adalah membawa manusia kepada agama Islam dengan penuh sukarela. Supaya ajak dengan jihad itu matlamatnya nak bawa semua orang kepada agama Islam tanpa ada kepaksaan, tanpa ada terpaksa. Dan berlumba-lumba untuk jihad adalah suruhan dakwah kepada agama Allah. Yang keempat, jihad tidak terhenti buat selama-lamanya. Sampailah semua orang masuk Islam secara keseluruhannya. Jadi tak terhenti. Jadi secara sampai bila ni? Sampai hari kiamat. Jihad ini adanya sampai hari kiamat kerana orang kafir sentiasa ada di atas muka bumi ini. Jadi semuanya, mudah-mudahan kita boleh berdakwah dan juga sebagainya ataupun mengajak orang yang belum Islam kembali kepada fitrah, itulah Islam. Dan juga seterusnya yang kelima, penilaian manusia di dunia berdasarkan zahir luarannya, tidak melibatkan soal hati-hati mereka. Jadi kalau nak apa, penilaian manusia itu secara zahir sahaja, tidak libatkan soal hati mereka. Hati kita tak nampak. Sebab itu Rasulullah SAW mengaitkan keselamatan darah dan juga harta mereka berdasarkan ucapan syahadah mereka. Hati kita tak tahu, janji mereka syahadah, okey. Kemudian mendirikan solat, luaran nampak sembahyang, okey. Mengeluarkan zakat, kesemua itu adalah amalan zahir dan tidak melibatkan penilaian kepada niat mereka, ikhlas ke tak ikhlas ke, keluar zakat ikhlas ke tak ikhlas dan sebagainya, secara zahir. Jadi kalau kita tengok ni, Sayyidina Abu Bakar pun memerangi golongan yang tak mau keluar zakat ni, kira dia ada segi luaran, memang mereka ni macam seolah-olah apa, kalau mereka ni dari segi hati mereka tak mau banyak zakat, mungkinlah boleh lagi kot, sebab kita menilai dari segi penilaian yang tu dia dengan Allah SWT soal hati ni. Tapi secara memang secara luaran memang betul-betul tak mahu bayar zakat. Sebab itu diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan juga dikatakan bahawa hadis ini menjadi dalil kukuh bahawa amalan perbuatan merupakan sebahagian daripada soal keimanan. Dan keimanan dalam hati akan diterjemahkan melalui tindakan dan juga perbuatan. Kalau dia ada iman, dia bayar zakat. Kalau dia iman, dia ada iman, dia akan sembahyang. Kalau dia ada iman, dia akan mengucap kalimah syahadah dan juga sebagainya itu. Wallahu a'lam bisawab. Aku li hadza wa astaghfirullah lakum. Saya mohon maaf kepada ibu dan ayah sekalian kalau terasa hati dan juga sebagainya. Insya-Allah pada bulan yang akan datang kita akan masuk hadis yang ke-9, jalan banyak jangan banyak membantah. Jangan banyak bantah. Jangan banyak bantah ni memang kalau tengok sahabat apa, kalau tengok umat-umat terdahulu yang apa yang mereka diazab ni, kisah dia banyak-banyak bantah. Banyak-banyak bantah lain kali kena azab. Apa yang apa rasul-rasul mereka mendatang pun depa pun banyak bantah. Nanti kita akan jelaskan pada bulan yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Aku lihat azab sallallahu alaikum. Cuma maaf kalau ada salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya muslimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfir lana zulmubana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna sighara wa anjim muslimina wa muslimal mu'minina wa atahya wa birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirrabbilalamin.
Takbir.